Wajah yang lebih ganteng darinya, ya, tiba-tiba saya bersama laki-laki yang
paling ganteng. Belum pernah lihat aku orang ganteng yang ini. Wala ansofa sauban, yang paling bersih bajunya. Wala atya wariman, dan ya, belum pernah lihat aku orang yang paling bersih bajunya, yang paling wangi baunya. Ya fa'u qadaman wa yada'u ukhra, dia mengangkat kakinya dan dia letakkan kakinya yang lain. Hatta bana min walidi, sehingga dia dekat dari orang tuaku. Maka syafal izahu an wajihi, lalu ia buka, ia singkat akan kain sarung dari mukanya untuk orang tuanya. An wajihi, dari orang tua, dari mukanya. Dan ini berarti ayahnya, berarti ayahnya. Wa marra bi yadihi ala wajhihi, dan ia berlalu dengan tangannya atas mukanya. Ya. Dia usap, dia usap. Fa ana wajhu abyadu, abyadu. Ya, abyadu. Maka kembali mukanya hal keadaan menjadi putih. Yang tadinya hitam jadi diusap. Summa walla raja, kemudian dia berpaling pulang kembali. Kata Allah tu risaubi, dan aku bergantung dengan bajunya pegang. Wapul tu, dan aku yang bergantung yang sini pegang. Wapul terukar, aku berkata man anta mirah, ya rahmukullah, ini siapa? Ya rahmukullah, kamu siapa? Ya rahmukullah. Kita kalau ketemu orang begitu, orang Arab begitu, masya Allah, kamu siapa? Ya rahmukullah. Dan kemarin dia, ya Allah, masya Allah. Ya dari Afak Allah. Kamu siapa Afak Allah? Sama kita maaf. Kita umpama ada orang minta maaf, misalnya sama kita, maaf bang, saya nggak bisa datang. Oh ya, nggak apa-apa, semoga apa Allah sehatkan selalu. Bahkan dia nggak apa-apa marah, karena doa itu tanda kita punya hati yang baik. Faqad manna Allah, maka sungguh Allah Taala telah mengkaruniakan jika kepada engkau ala wali di atas orang tua dari hurmat pada negeri yang asli ini. Awalan takni pun agar apa yang kau ketahui tentang aku. Ana Muhammad bin Abdullah, sahibul Quran. Aku adalah Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW yang mempunyai Quran ini. Amma inna walida, amma walida kana musrifan ala nafsi. Ama katakanlah sesungguhnya ama inna walidaka, sesungguhnya ayahandamu itu melampaui batas atas dirinya. Dia melampaui batas jadi hitam. Tapi walakin karena yusir sholat karenanya, dia memperbanyak sholawat kepada Allahumma salli ala sayyidina. Falam nazala bihima nazala istaghosa bi, maka tatkala turun dengannya apa yang telah turun, ia minta tolong kepadaku. Wa ana ghiyasu man aksara salata alaihi, aku adalah penolong orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Fantabatu, nalalus aku sadar. Fa idzan wajhu abyadu, tiba-tiba muka ayah anakku berubah menjadi putih kembali. Allahumma salli ala sayyidina. Gara-gara apa? Memperbanyak salat. Alhamdulillah kita punya gini lah. Malam, minggu, jangan malas-malas. Dan jangan tidur kalau lagi salat. Dan jangan ngobrol walau satu kata. Kalau gak mau ngobrol, ente dari mana? Ente dari mana? Oh, udah habis tuh, ente dari mana? Kepotong. Ente dari mana?
Jadi jangan sampai kelewat. Nah, dan dengan sebab itu kita selalu baca salawat.